bikin apa-apa gak? Gak bisa. Kira-kira ini arahnya ya Mas Media itu arahnya gimana rata-rata? Kayaknya gak ada pengaruh sih gitu ya. Masuk media ini kan konsumen langsung minyak kita saat ini seperti apa Pak? Ada kelangkaan? Pada sampai detik ini, hari ini, minyak kita agak langka karena dari sales atau distributor itu nggak ada atau nggak masuk pasar. Kelangkaan ini akhirnya kita sama Dapul itu ngambilnya ya dari teman-teman Dapul. Jadinya mungkin ya yang penting kita jual ada barang. Jadi versinya minyak kita hari ini itu ya kadang ada kadang enggak. Ya kebetulan sejak kurang lebih 2 bulanan ini mau masuk bulan tahun ini 2023 ini. Sejak Desember, Pak. Ya Desember ini kurang. Peminatnya gimana, Pak? Gimana? Peminatnya gimana? Sebenarnya masih banyak yang nanya itu minyak kita itu karena mungkin udah berapa tahun itu kan ada kebiasaan karena ya satu mungkin murah. Ya terus kualitas ya umum lah buat mungkin dibutuh kan satu dua yang mungkin menganggap kurang pas tapi nyatanya di pasaran konsumen yang paling dasar atau masyarakat tuh yang murah-murah. Lancar, harga terjangkau, gitu aja. Kalau selama ini memang minyak kita paling murah ya Pak? Ya untuk saat ini memang paling murah. Sejak berapa lama Pak minyak kita? Pak? Ya, sejak muncul itu Mas, sejak muncul aja minyak kita kan kita sebagai konsumen kan ya mencari yang murah lah kemarin. Yang harga terjangkau gitu. Ini berapa nih nanti Pak harganya? Untuk saat ini 15,5 itu sekitar 1 literan. Kelebihannya apa sih Pak untuk yang kita selama ini yang pakai? Kelebihannya ya mungkin di harga aja. Kalau mungkin untuk kualitas ya kurang lebih sama. Yang untuk di pasaran sama. Ada harapan dari konsumen Pak? Ya harapannya ya itu dinormalkan harga. Mungkin ya bisa standar seperti semula kan. Pasokannya ada itu ya? Pasokan ada lah, ada. Kira-kira ini arahnya ya Mas Media itu arahnya gimana rata-rata? Kayaknya nggak ada pengaruh sih gitu ya. Masuk media ini kan konsumen langsung. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.